Andai saat itu Kopi latte leciti? Okay. Halo, ini pesanannya. Silahkan, ini kopi latte-nya. Loh, Zat? Hai, Rio. Iya, halo. Hai. Apa kabar? Baik, baik, baik. Lu sekarang kerja di sini? Iya, mau bayar UKT, BU gua. Oh, pantesan lu lama gak kelihatan di rapat UKM. Gue udah nebak, lo pasti tanyain itu. Iyalah. Si Dino juga. Jadi mungkin gue pas libur kali ya ke sana. Cocok. Minggu depan kita dapat teman, lu datang lah. Anak-anak pada kangen tuh sama Om Acara katanya. Aman. Gue juga udah konfirmasi ke Rio juga. Juga kangen anak-anak. Udah lama gak ketemu. Iya. Oh iya. BTW, kenalin nih teman gue. Dia seangkatan sama kita. Halo Zara. Farhan. Oke. Gue duluan ya. Masih banyak kerja. Oke. Okay. Thank you ya. Semangat. Oke. Okay. Itu tadi temen lo, Rik? Iya. Kenapa lo? Demen sama dia? Oke juga body ya. Walaupun gak cantik-cantik awet sih. Lo mah, emang sialan. Yang sih kemarin gimana? Kemarin tuh, coba siapa? Vera. Terus bulan lalu ada juga tuh si siapa? Merlik. Lo mah, gak jelas. Ganti-ganti mulu. Explore lah. Mumpung gue belum nikah kan gue cowok. Ya. Oh iya, BTW, tuh teman gue jomblo juga sih. Kalau mau, sikat deh. Beres. Asik. Ish, ngapain lo? Siomer lah. Buset, cepet amat. Hai, ini Zara tadi yang di resto, temennya Rio. Hai, nomormu aku save ya. Lagi apa? Tadi habis pulang part-time langsung mandi. Ini baru selesai. Kamu? Sayang, lagi di mana? Aku masih kerja kelompok di kafe. Aku mau pap itu dong. Oke, nanti ya. Ayolah, sekarang. Salah siapa batal jalan sama aku? Masa punya cewek kok gak bisa diandelin gini? Gak mau tau lah. Kamu mau pap di situ kek, mau pap di toilet kek. Cepetan, sampai kamu kirim pap. Pokoknya aku gak bakal balas chat lagi. Guys, aku ke toilet bentar ya. Ini. Sebenarnya aku gak nyaman. Ya. Ya. Iya. Ayo. Ada pengen nih. Ya. Tugasku belum selesai. Kamu bisa dikerjain nanti. Sayang, ini tuh besok dikumpulinnya masih banyak. Ah, kamu mah. Kan udah tugasmu bikin aku seneng. Dari tadi loh aku nungguin kamu gak selesai-selesai. Iya, tapi ini tugasnya penting banget buat aku. Ah, banyak alasan ah. Mau apa enggak? Yaudah, ayo. Ini gak apa direkam. Gak apa-apa. Tapi janji ya jangan disebar. Aku takut. Iya, percaya deh sama aku.
Karena aku sayang kamu. Sejak saat itu, dia memaksaku melakukannya lagi dan lagi. Halo. Zer, mending lo bangun deh. Ini di grup divisi gue lagi rame banget soal lo. Ada yang abis nyebar video lo sama Farhan. Video? Video apa sih, Ras? Duh, Zer, gue udah kirim screenshot message-nya ke lo. Makanya buruan buka sekarang. Bentar, gue baru bangun. Bentar ya. Halo? Ras, beneran? Kok bisa? Gue harus gimana, Ras? Lo sekarang tenang dulu. Coba omongin ke Farhan. Ini sumbernya dari siapa? Oke, gue bakalan telepon Farhan sekarang. Thank you banget ya, Ras. Apapun yang terjadi, gue di sini ya, Zar. Thank you banget, sumpah. Kalau nggak ada lo, gue nggak tahu harus gimana. Gue telepon Farhan dulu ya. Oke, bye. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Farhan. Sayang, ini video kita kok bisa sampai kesebar? Videonya kan cuma ada di HP kamu. Aku takut. Kamu di mana? Kita perlu bicara. Yam. Ayo dong, balas. Temen aku udah pada nanyain semua. Aku bingung. Farhan, please jawab. Apa sih, ganggu aja. Gue udah dimain nih sama teman-teman. Terus aku harus gimana sekarang? Repot banget sih lo. Video gitu doang, bilang aja itu cuma mirip. Bro, share link dong. Zara, bisa ikut ibu sebentar? Baik, Bu. Silakan duduk, Zara. Ada apa ya, Bu? Saya sudah tahu apa yang sedang terjadi, Zara. Maksud ibu? Soal video kamu dan pacar kamu. Kamu tahu benar, saya punya putri, anak perempuan, sebaya dengan kamu. Satu kampus juga dengan kamu. Kemarin ibu diberitahukan bahwa video kamu dan pacar kamu itu sudah tersebar satu kampus, Zara. Bahkan sekarang, mahasiswa-mahasiswa yang nongkrong di kafe ini juga mulai mengganggu kamu, nak. Saya nggak bermaksud, Bu. Saya juga nggak tahu kalau akhirnya bakalan seperti itu. Ibu tahu ini terdengar tidak adil untuk kamu saat ini, tapi demi kebaikan kita bersama, Zara. Mulai besok, kamu tidak perlu masuk kerja. Maksud ibu saya dipecat? Situasinya memang sangat tidak kondusif saat ini. Saya sudah menggantikanmu dengan orang lain. Dan untuk fee kamu, saya akan transferkan sesegera mungkin. Saya harap masalahnya cepat selesai dan kamu bisa mengerti situasi ini. Saya mengerti. Farhan, aku pamit ya. Terima kasih sudah menemaniku sebulan ini. Mungkin aku kurang berharga untuk kamu lindungi harga dirinya. Dan aku tidak cukup untuk kamu cintai. Aku titip ya surat terakhir untuk orang tuaku. Tolong bilang ke mereka, maaf aku sudah jadi anak yang mengecewakan. Semoga dengan pengorbananku ini,
kamu bisa belajar untuk lebih menghargai perempuan. Aku sayang kamu. See you di surga, sayang. Gak usah munafik. Badan lo tuh emang pantas jadi tontonan. Harusnya sih lo seneng udah terkenal sekarang. Woi, chat, jawab. Chat tolol. Lo tuh murahan. Tahu dirilah. Sayang, kamu gak beneran kan? Kamu tahu kan aku sayang kamu? Aku tempat kamu sekarang, jangan macam-macam. Woi, Zara, buka anjing. Woi, cek tolong. Buka atau gue dobrak nih. Lo gila. Lo pengen bikin gue masuk penjara. Aku sayang banget sama kamu. Aku janji gak bakal ninggalin kamu gitu aja. Dan setelah semua ini terjadi, entah mengapa, aku terus mempercayainya.